bawakan kepada anda jenama Nakada Cordless Vacuum Cleaner. Vacuum tanpa wayar dan juga ringan. Kerja rumah lebih mudah, cepat dan juga efisien. Menggunakan penapis HEPA dengan penapis stainless steel, kuasa sedutan habuk luar biasa sehingga 19,500 PA. 2 tahun jaminan kami berikan kepada anda di mana anda akan dapat 1 cordless vacuum cleaner, charger holder, floor brush dan juga 2 extension tube. Hadiah percuma ada juga bagi nozzle, ada 2-in-1 brush, extension tube dan juga deformable hose tube untuk anda. Stok ni sangat-sangat terhad. Tambah percuma pula untuk hari ini, anda bakal menerima 7 bekas makanan. Harga pasaran RM799 lah. Hari ini diskaun lebih 60%. Ini bestnya. Waktu siaran sahaja dengan harga RM299 sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang, boleh telefon kami dan juga beli di aplikasi GoShop. Uy. Nampak macam susah payah sangat ni. Dah kenapa ni? Ju. Cukup. Jangan bersusah payah sangat. Ini zaman bila punya ni? Tahu tak, vacuum cleaner sekarang ni berubah mengikut zaman. Makin lama makin kecil, makin lama tak ada wire tau. Ha, ni muka dah macam apa dah. Merahlah muka kita, wok. Berat ni angkat ni. Ha. Yang pergi ajak minion ajak bersihkan rumah. Kenapa? Meh. Kita alihkan ni. Tukar. Meh, tengok ni. Kalau lepas yang tu, ada orang lepas ni sekarang gunakan yang ini. Tapi yang ini nampak macam okey kan? Tak okey sangat sebenarnya. Yang ini berat. Tak percaya. Meh, kita tengok berat dia berapa ya. Ha, kita letakkan dekat sini. Okay. Nampak air kita kat sini. Okay. Dapatlah. Dapat kiraan dia. Okay, dapat kiraan dia berapa? 2 kilo lebih. Ha, ni. 2 kilo lebih. Kita nak bagi tahu kepada anda yang kita punya ni Nakada Cordless. Ini nampak dia punya cantiknya sebab apa? Warna pun sedap mata memandang, tak terlampau besar, tanpa wire, datang dengan HEPA filter, bahagian dalam dia ada stainless steel filter lagi. Walaupun kecil macam ni kan, ada orang kata kadang barang dekat dalam dia, motor dia berat. Yalah. Eh, silaplah. Tak betul langsung tekaan itu, ya. Tengok kita punya tak sampai 1 kilogram pun. Alah, tuan-tuan perempuan. Saya sebenarnya kadang-kadang tertipulah kalau dengan ular-ular dekat marketing kata, ringan. Tapi sebenarnya Nakada punya ni, ultrasonic dia ni lagi ringan. Lagi power. Tapi ramai orang cakap kecil-kecil kuasa penyelitan dia tak power. Iyalah. Kita saya kena buktikan. Kenapa? Okey, jom kita nak keluarkan. Awak keluarkan yang itu. Saya keluarkan yang ini. Awak ni berat sungguh lah. Dahlah, campak je lah. Sekarang ini, saya nak buat satu demonstrasi. Anda semua kena tengok. Jangan pejam mata langsung. Kita nak beritahu. Yang ini, tolak ke tepi jauh-jauh. Semua yang XX ni, tolak tepi. Kita nak tunjuk kepada anda. Kita ada 2 buah biji bowling dekat sini. Yang mana kita akan angkat dia. Yang mana menggunakan kita punya vacuum Nakada. Percaya, tak percaya. Boleh tak percaya. Ke? Jadi, ini kita perlukan bantuan. Saya ada nama kawan saya, Aboy. Aboy. Dia datang dekat sini. Dia nak tunjukkan 2 bola biji bowling ini boleh diangkat. Sabar bang. Bola bowling kena timbang dulu. I tak larang angkat bola bowling ni. You kasi letak atas tu dulu Ini berapa kilo? Itu berapa kilo? Ju tolong cek berapa kilo? Saya nak angkat. Orang perempuan dengan angkat dah macam angkat apa dah ya. Cepatlah. Nak masuk 4 kilo. 4 kilo. Jadi bermaksud 4 kilo Ni. Yang ini pun sama juga 8 kilo. Yang ini tadi kita dah timbang dah. Ini 2 kilo. Jadi bermaksud dah ada berapa dah kat sini? 4. 8. 8. 8 campur 4. 12. 12. 12. Yang ini kita ambil lebih kurang meja dalam 5 kilo lah. Maksud 17 kilo yang ada dekat atas ni, kita nak cuba sedut bola bowling dan kita nak angkat dia sekali. Okey. Ni kasih letak atas tu. Baik. Kita cuba. Beratlah kok. Ini semua jangan pejam mata. You tengok betul-betul. Okey. Ready ya. Kita mau angkat Okey. 1. Kita guna yang biasa. Yang ni apa? Turbo. Aboy, asyik angkat itu meja. Kalau meja pun boleh angkat, you jangan risau. One more time. Lagi sekali, angkat. Boleh angkat lah. Hebatlah. Kita sukalah macam ni. Maksud dia
kat sini, kita bukan suruh awak pergi sabar, buat dekat rumah. Pergi angkat meja dekat rumah, meja makan, nak test ke tak. Tapi sebenarnya ini adalah untuk indikator di mana kita nak tahu kuasa sedutan dia tu macam mana. Betul. Okey, kalau meja 17 kilo semua ni boleh angkat, apatah lagi bola bowling yang kita ada ni. Kita nak tunjukkan kepada anda. You letak dulu itu kepala. Dia ada bawa cap. Bola bowling tadi berapa kira? Kita kira? 4 kilo lebih. 8 kilo lah yang ada dekat sini. Kita menggunakan vacuum ini boleh angkat begitu saja. Bayangkan. Yang berat dekat rumah, sampah-sampah dan juga kita punya habuk-habuk je kan. Bola bowling boleh angkat, penimbang berat boleh angkat, meja boleh angkat. Total ke semua, lebih kurang dalam 17 ke 20 kilo kita boleh angkat keberatannya. Ya. Terima kasih, Aboy. Saya suka, saya suka. Sebab apa? Kalau kita lihat dekat sini, kuasa sedutan ni memainkan peranan penting. Apabila kita nak gunakan vacuum, nak beli vacuum. Betul tak? Macam saya lah. Kalau tak ada kuasa sedutan yang bagus, buat apa? Buang masa. Apa? Kita nak beli semua ni, betul tak? Betul tu. Okey, disebabkan perubahan zaman tu kan, ada juga yang cuba-cuba buat vacuum yang cordless, yang tanpa wire. Tapi kebiasaannya untuk dalam kereta ajalah kan. Kita tengok sikit, muncung dia. Alamak, memang kalau muncung orang apa, merajuk macam ginilah. Kecil je, ya. Jadi kita nak cubalah sedut apa yang ada dekat depan kita ni. Daripada muncung ni, cuba. Alah. Tak naik. Alah, dengar bunyi tu. Alah, dengar kesian. Manja dia dekat situ. Dia manja. Sedut pun tak boleh, eh? Dia manja. Mungkin mainan kanak-kanak mereka buat ni sebenarnya. Mungkin dia tak tahu ni. Jadi kita tak naklah guna yang ni. Sebab apa? Buang masa saja. Kita punya ni, bentuk lebih kurang sama je. Betul juga. Tanpa wire juga. Dan sekarang ni kita nak tunjuk kepada anda, dia punya muncung ni lebih luas. Maksudnya dia gembira lah. Kita nak sedut semua yang ada dekat atas meja ni. Nampak? Sedutan yang boleh kita buat great feeling. Kau ada terselit dekat apa? Dekat sofa. Yalah, kat sofa. Boleh. Dekat kita punya meja makan. Ini. Kalau ada di antara anda yang gunakan sofa kat meja makan tu kan. Kotor-kotor, ada butir-butir nasi dekat situ melekat. Ya. Kadang-kadang keropok-keropok kita melekat dekat situ. Mainan-mainan anak melekat dekat situ. Orang kan suka main sen-sen yang main pasir tu kan. Itu jenuh kak nak bersihkan. Nampak ni? Ini? Daripada jauh, dia boleh sedut. Tak payah dekat-dekat pun. Sebab tu tadi kita tunjuk bola bowling yang berat pun dia boleh angkat. Yelah. Apatah lagi yang ringan-ringan yang macam gini ni. Ini kan cerita pasal vacuum ni. Kita ni sebenarnya setiap satu rumah memang kena ada vacuum. Okey, kalau contoh vacuum kita tak ada, kita kena dapatkan sekarang. Betul. Sebab apa? Vacuum ni sangat penting, ya. Awak tak larat dia nak kena lap ni habuk-habuk yang ada tu, lagi kotor rumah kita. Betul. Okey, kita nak tunjukkan lagi. Bila cerita pasal vacuum ni, dia kena tahu dia punya tahap kekuatan sedutan dia. Disebabkan kita punya sangat kuat dan didatangkan sekali dengan tempat penyimpanan yang nampak lebih kemas, lebih cantik dekat sini kan. Ini saya nak tanya awak, Yan. Ya, ini selalu kebiasaannya tempat penyimpanan dia ni orang selalu letak lekap dekat dinding. Biasanya macam itulah nak kena drill sebenarnya. Tak payah. Ini memang siap ada dah dekat sini. Dan kita nak tunjukkan kepada anda dekat sini ni kan. Kita datangkan kepada anda pipe penyambung. Pipe penyambung kita bagi dua. Dua. Satu dan juga dua. Satu lagi secara percuma untuk anda. Jadi kita dah ada tiga. Disebabkan kita nak bagi tahu kepada anda, dia punya tahap sedutan itu sangat bagus. Kita akan sambung lagi satu ini. Maknanya untuk ada tunjukkan. Yang ini empat ni. Empat ni kita tambah sahajalah kan. Sebab kalau katakan kita nak buat sedutan, kan, makin panjang dia punya ruang tu, makin kuranglah tahap sedutan ni, tak power lah. Betul ke? Jadi dekat sini kita nak tunjukkan kepada anda, kita ada ni serbuk yang mempunyai keberatannya juga. Kita nak sedut begini saja Nampak? Habis ini dekat situ. Kalau siap dalam boleh angkat cawan lagi. Kalau dalam Korea orang panggil debak. Saya nak cakap pali-pali beli sekarang juga. Pali-pali. Cepat. Jadi bermaksud walaupun panjang keadaannya, tahap dia punya sedutan tu masih lagi kuat, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ni bagus dia, eh. Kita letakkan sini, nampak cantik. Elok dia. Stabil, ya. Duduk dekat tepi tu bagus. Kita bagus, suka bagus, macam bagus, ni. Bagus. Dia tak ambil ruangan yang banyak kan. Jadi kalau kata contoh kita nak letak dekat rumah kita ke, belakang, depan apa semua, tak segan tak malu, warna cantik. Ni dia. Saya nak tunjukkan pula aksesori mestilah ada kalau nak buat kerja vacuum ni kan. Jadi kita datangkan kepada anda yang Bros.
ni berus dia, ada roda sekali. Jadi senanglah untuk kita nak membersihkan lantai kita. Tak kira apa jenis lantai, tapi saya lebih suka gunakan ini pada lantai-lantai yang karpet, yang marble, lantai yang mudah. Okey, apa biasanya ada kat lantai ni? Biasanya ada rambut macam saya ni kan, rambut-rambut kita ni, rambut-rambut isteri anda, anak-anak anda. Lepas tu belum lagi dah habis nak macam rambut ni. Rambut dekat depan tu. Rambut siapa lah ni? Macam ni, rambut saya. Rambut awak lah, warna karat-karat je semua kan. Karat, awak panggil rambut saya? Rambut saya tak karat tau, natural sebenarnya jadi. Awak tahu lah tu. Nampak, rambut-rambut macam ni memang akan setiap hari ada. Sebab waktu lepas kita mandi, kita akan sikat. Dan apabila kita sikat, semestinya bertebaran dekat mana-mana saja. Bila kita gunakan vacuum lebih bagus, sebab apa? Sebab apa? Kalau katakan kita guna penyapu, buka pula kipas, kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Lagi terbang semua kotoran tu, rambut dan sebagainya. Saya nak tanya awak, yang ni awak pakai ni mood apa? Ini biasa je. Mood biasa? Baguslah. Sebab apa? Mood dia tak terlampau kuat. Jadi contoh ada anak-anak kecil dekat rumah anda ni, jangan risau. Bayi-bayi kecil dia tak boleh dengar bunyi. Dan dia tak terlampau berat, jadi budak-budak kecil pun boleh bantu untuk membuat kerja-kerja pembersihan lah. Yang ini dekat atas karpet pula. Karpet kalau dah melekat, rambut dan sebagainya, susah nak ni kan. Yang ini kita buat lagi ekstrim sebab kita gunakan kaca-kaca yang telah pun pecah dekat sini. Nampak kan? Kaca-kaca yang halus. Kita boleh sedut macam gitu saja. Anda tak perlu risau. Sebab apa? Kaca-kaca ni semua kan, dalam keadaan yang masuk dekat dalam kita punya bekas tu nanti, dia berpusing. Berpusing. Oh, dia berpusing, dia masuk dekat bahagian dalam. Itu yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok ni. Dia boleh melakukan kerja-kerjanya masuk dekat bahagian dalam. Yang ini yang Ju nak katakan. Dia akan masuk, ada satu sedutan dia masuk dalam, dia akan asingkan. Yang berat, dia akan berada di bahagian bawah. Sedutan untuk habuk-habuk berada di bahagian HEPA filter. Nampak tak rambut-rambut yang ada ni, dia akan melekat je dekat sini. Sangat-sangat penting. Dan kaca tadi tak akan merosakkan filter anda sebab dia stainless steel dekat bahagian dalam. Itu yang bagusnya. Okey, penerangan dah banyak kita buat dan sekarang ini kita nak tukar kepada lantai lagi satu ni. Lantai lagi satu ni, kalau anda boleh lihat kan, dia ada macam ruangan-ruangan kecil dekat situ. Inilah yang paling susah, leceh kak. Ini leceh. Ni semua ni leceh. Sangat-sangat leceh. Jadi kalau untuk lantai yang biasa straight macam ni, kita boleh gunakanlah masih lagi aksesori yang sama. Tak susah mana, kita lalukan saja. Nak gunakan dua tahap kelajuan pun boleh juga. Angin yang akan keluar pada vacuum ini adalah angin yang bersih. Sebab dia ada filter. Okey, tengok tu. Saya tolak sekali. Ini kita buat perlahan-perlahan sebab apa, nak tunjuk dekat kamera tu kat awak semua. Nampak kotoran dia makin bersih. Kalau kat rumah kita buat macam gini-gini je. Laju. Jadi tak buang masa kita, tak buang tenaga kita. Okey, sebenarnya satu lagi saya nak tunjukkan kepada anda. Selalu kebiasaan bila kita vacuum, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu motor ni dia akan panas. Motor ni akan panas. Awak buat tadi. Awak cuba buat. Saya buat. Sekali lagi. Okey, saya nak tengok kamera. Sejuk. Bukan nak jadikan hair dryer, bukan? Boleh juga. Janganlah macam tu. Saya nak cerita, motor ni kalau kata vacuum dan sebagainya, selalu kebiasaan ni memang akan rasa panas kan, tak selesa dan sebagainya. Yang ini sejuk. Boleh guna untuk penggunaan yang lebih lama. Okey, nampak ni satu inovasi yang terbaru. Kalau biasanya sebelum ni kita ada untuk aksesori yang macam ni, tirus macam ni, dia datang sekali dengan berus tolak macam gitu kan. Yang ini berbeza sikit cara tolak dia. Tolak ke atas. Jadi kita dapat juga berus dia. Hebatlah, kita sukalah macam ni. Kalau macam ni, bahagian-bahagian yang terutama pada grill-grill rumah kita, okey, kat bahagian bawah, ataupun anda yang ada apa ni, tingkap-tingkap ni kan, kat atas pun ada grill lah, tingkap yang kita nak pasangkan langsir-langsir tu. Itu pun anda boleh gunakan. Ini antara yang benda sentiasa tersangkut dekat rumah. Macam-macam rail. Macam-macam, kadang gula-gula budak-budak pun sangkut kat sini kan. Apatah lagi habuk-habuk, memang banyak dekat sini. Jadi kita gunakan cara yang macam ni untuk nak sedut dia, bagi bersih sikitlah railing kita ni. Tak adalah berhabuk. Sebab apa? Bila habuk terkumpul sangat ni kat satu rumah ni, kadang untuk anak-anak kecil ni memang bahaya. Kadang-kadang jadi macam kahak pun banyak sangat kan. Dia jadi kulat-kulat. Bahaya untuk sistem pernafasan. Satu lagi, awak kalau letak kat grill kat belakang tu kan,
sliding door kita tu susah nak bergerak. Dia akan jadi tersangkut. Yeah. Bila dia jadi tersangkut, disebabkan ada sampah-sampah yang duduk dekat bahagian bawah sliding door tu. Jadi penting untuk kita bersihkan. Yang ni juga kalau kata bukan kita seorang saja nak bersihkan, tapi juga kalau contoh anda panggil keluarlah cleaner-cleaner luar datang bersih, pun dia happy. Yeah, happy. Mana tak happy? Happy together lah kita bersihkan senang rumah. Ini lain dari yang lain. Kalau budak-budak zaman dulu kita suka main pedang macam gitu ni kan. Lebih kurang lah. Cuma yang nak bagi tahu bagus dia elastik, fleksibel. Boleh dilenturkan. Boleh dilenturkan. Wah. Apa kegunaan bila boleh dilenturkan ni? Agak-agak. Okey. Saya boleh berfikir. Contoh saya kalau kata contoh nak bersihkan tempat-tempat yang tinggi macam kipas saya. Saya punya bahagian lampu. Saya kan banyak lampu kiri, kanan, atas, belakang, semua. Banyak sangat kau punya kerja eh. Ya, banyak saya memang suka membersih dan juga pakai lampu. Lampu taklah tak ada nanti gelap hati. Ni nak bagi tahu ni, tak payah pening-pening. Lokasi kebiasaan yang paling susah adalah bawah katil. Bawah sofa, tempat-tempat sudut sana. Saya tak payah nak turun ke bawah macam ni eh. Nak bagi tahu kepada anda tak payah turun-turun ke bawah macam ni. Okey, macam ni. Sebab apa? Tak payah. Sebab kita macam gini je. Kita boleh sedut kotoran-kotoran yang berada dekat bawah ni. Nampak tu? Oi, boleh. Tak jadi masalah. Senang. So kita boleh tolak-tolak sampai bawah ni dalam keadaan tak payah nak turun-turun macam gitu. Saya sukalah benda-benda macam ni sebab apa? Kalau ada di antara anda yang menonton sekarang ni, ada mempunyai masalah-masalah tertentu. Sakit belakang. Bila sakit belakang ni tak payahlah kan nak kena lenturkan badan sampai ke bawah, kiri, kanan, depan, belakang apa semua ni kan. Apa kat situ tu? Bersihkan aja. Jadi senang. Ini. Bila kita gunakan macam ni, apa-apa saja yang boleh contoh dekat atas tu kan. Senang. Kita buat macam gini aje. Kadang-kadang sekarang ni kan aircon kan dia memang ada filter yang kat bahagian luar tu. Jadi kita buat macam ni. Awak tu kat luar, yang kat tepi-tepi, yang kat belakang. Okey, awak tahu saya guna ni untuk apa? Apa dia? Dekat belakang TV. Awak tahu tak panel TV kita tu kadang-kadang kita lekup dekat dinding. Macam gini je buatnya. Boleh, senang. Tak jadi masalah. Okey. Jadi kepada anda semua, kita dah tunjukkan tahap kehebatannya. Banyak inovasi yang telah pun dilakukan, aksesori terbaik semua kami dah sediakan untuk anda. Sekarang ni waktu untuk anda memilih dan juga membeli sekarang juga. Dekat mana? Semestinya hanya di GoShop. Ini dia kami bawakan kepada anda jenama Nakada Cordless Vacuum Cleaner. Vacuum tanpa wayar dan juga ringan. Kerja rumah lebih mudah, cepat dan juga efisien. Menggunakan penapis HEPA dengan penapis stainless steel, kuasa sedutan habuk luar biasa sehingga 19,500 PA. 2 tahun jaminan kami berikan kepada anda di mana anda akan dapat 1 cordless vacuum cleaner, charger holder, floor brush dan juga 2 extension tube. Hadiah percuma ada juga bagi nozzle, ada 2-in-1 brush, extension tube dan juga deformable hose tube untuk anda. Stok ni sangat-sangat terhad. Tambah percuma pula untuk hari ini, anda bakal menerima 7 bekas makanan. Harga pasaran RM799 lah. Hari ini diskaun lebih 60%. Ini bestnya. Waktu siaran sahaja dengan harga RM299 sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Boleh telefon kami dan juga beli di aplikasi GoShop. Kalau kita ceritakan pasal musim nak raya, nak berpuasa ni, ini musim untuk kita mengemas rumah. Macam saya, setiap musim, setiap minggu nak kena kemas rumah. Tapi ekstra.
maksudnya langsir nak kena keluarkan, nak kena bersih habuk-habuk kat bahagian bawah dan sebagainya. Kalau pakai wire bukan tak boleh, boleh, saya tak kata salah pun. Tapi disebabkan ia adalah cordless, anda tak perlu nak kena bergelimpangan dengan wire-wire yang ada tu. Sebab dia cordless tanpa wire. Jom tengok apa yang anda akan dapat dekat sini. Terutama pada mereka yang membeli hari ini, mesin dia yang utama. Ini adalah yang utama yang anda akan dapat. Kemudian kita bagi juga tabung panjang, orang kata extension tube dekat sini. Ada dua dekat sini, dua. Jadi ini yang anda nak simpan untuk anda letakkan extension. Nak bersihkan dan sebagainya. Lepas tu ada juga dekat sini 2-in-1 sikatnya. Ini anda boleh tukar-tukarkan. Ada yang boleh pakai sebagai sikat. Lepas tu anda boleh keluarkan, pusingkan ke bahagian belakang, dia akan jadi yang berbeza. Kemudian kat sini ada punya tempat untuk simpan. Yang ini seronok. Nampak tak ada tak apa-apa bulat-bulat apa-apa? Tak ada kan? Ini untuk anda simpan. Anda punya vacuum, okay, aksesori semua boleh simpan dekat sini. Semua boleh cantik-cantik susun. Tak ada hilang macam saya. Aksesori-aksesori orang bagi saya dah tak tahu dah saya letak dekat mana. Lepas tu pengisi bateri ada tempat untuk anda charge. Berus nak bersihkan kotoran-kotoran. Okey, lepas tu satu lagi yang utama dia sikat lantai kita tu. Kat ujung terus pergi dekat ujung tu. Sikat lantai tu ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So kalau kata dekat situ, itulah tempat dia. Kemudian bahagian bawah ni ada percuma. Ada percuma lagi. Bestnya percuma ni. Sebab apa? Kita bagi sikat debu sofa. Ini boleh buat untuk sofa anda. Boleh buat dekat katil anda. Tak ada masalah. Kemudian tambah lagi hose tube. Yang ini yang boleh lentur tu. Lentur, lentur, lentur. Lepas tu ada lagi dengan extension kami berikan. Maksudnya tiga. Harga kami bagi RM299. Warna cantik. Love. Okey. Kalau dah di pasang-pasang-pasangkan, macam mana rupanya? Inilah dia rupanya. Cantik, mudah, lawa. Warna pun cantik. Tempat nak simpan pun tak ambil space yang banyak. Jadi, apa nak tunggu lagi? Raya nak dekat, Ramadan nak dekat. Kalau tak bersih rumah, malulah tetamu nak datang. Yo. Nampak habuk-habuk ni. Tak ni nak cerita sikit ni. Untuk buat kerja-kerja pembersihan guna vacuum ni, kuasa sedutan kena powerful. Bukan calon-calon sebab apa yang kita nak sedut tu. Kadang ada yang ringan, ada yang berat juga kan. Kita nak tunjuk kepada anda. Demonstrasi ni tujuannya adalah nak tunjuk macam mana dia boleh sedut semua tu. Ada 5 botol besar ni. Adakah ia mampu untuk mengempiskan kesemuanya? Mari kita lihat ya. Itu dia. Jadi bermaksud kalau macam ginilah boleh kan. Kita boleh buat macam gini. Maksudnya apa saja kotoran yang berada dalam keadaan jauh ataupun melekat dengan susah, dia boleh tarikkan dia. Okey, kalau tak percaya, lagi sekali kita tunjukkan kepada anda. Satu, dua, tiga. Nampak tu? Kuasanya masih lagi kuat untuk nak menyedut ya. Jadi inilah dia kebaikan bila kita nak beli vacuum. Bila beli vacuum, kena make sure kuasa sedutannya sangat-sangat kuat. RM299, jualan kita sekarang dah mencecah sebanyak 45 sen. Alhamdulillah, jadi kepada anda kena dapatkan sekarang nak bersihkan rumah kita ni. Make sure bukan sekat rumah. Cordless ini bukan kita terhad di rumah. Di dalam kereta anda pun tak ada masalah. Mudah nak dikendalikan, tak terlampau ringan. Susah sangat. Lepas tu kita tengok dekat sini ada tangga-tangga lah. Contoh, kot-kot ada tangga-tangga yang perlu nak dibersihkan dekat sini ni kan. Bahagian tepi-tepi macam ni boleh kita pegang. Bila-bila masa rasa nampak kotor je, kita sedut je. Kadang-kadang kita nampak macam benda tu bersih. Tapi hakikatnya ada kotoran-kotoran habuk dan sebagainya. Okay? Jadi tempat-tempat yang macam ni senang sangat nak dibawa. Sebab kalau wire, leceh dia, plug points mungkin jauh. Lepas tu dia belit-belit lagi kan. Mungkin tak sampai. Yang ini ni, jenis yang cordless, tanpa wire ke akak abang-abang. Ada kadang-kadang tu tangga tu orang macam bahagiannya terlampau tinggi. Jadi nak sampai ke bahagian yang paling atas tu susah. Betul. Yang ini kat mana-mana saja anda boleh buat kerja-kerja pembersihan lah ya. Yes. Okay. Itu pertama. Ni kita banyak demonstrasi nak tunjuk kepada anda ni. Yelah, memang kita tunjuk best keberkesanan sebenarnya. Okay. Biasa buat kerja guna keyboard kan? Yo. Keyboard kalau dah macam gini ni, banyak makanan ni ataupun kita nampak ni besar-besar lah kan. Ada yang kecil-kecil macam tu. Nak tekan,
huruf K tak jadi, tak keluar huruf dia. Dia dah masuk celah-celah tu kan? Dia dah masuk kat celah-celah tu. Jadi, kita boleh gunakan dua cara sama ada guna yang tirus macam ni tanpa ada berus ataupun boleh menggunakan dengan berus hanya tolak saja. Yalah, lebat lembut. Yang ini bagus guna berus sebab apa? Bayangkan kalau ada benda tersekat-sekat, kita boleh guna berus ni untuk tolak-tolak dia. Tak rosaklah keyboard kita tu. Betul. Jadi, ada yang dekat dalam ni ke, semua boleh sedut. Kalau cerita pasal berkaitan dengan makanan-makanan ni, ini nak cerita sikit. Jadi, pada anda semua, cerita pasal makanan, bila anda vacuum, ada benda-benda makanan, bahagian-bahagian dalam ni semua ada makanan-makanan. Jadi, pastikan anda basuh. Macam saya, saya basuh. Oh, ya? Saya basuh. Orang cerita yang basuh tu, ya? Kejap kita tunjuk macam mana cara untuk nak bersihkan. Sekarang ini, ini benda yang paling dahsyat. Dahsyat. Sebab hapuk dia dahsyat sangat. Ini benda yang betul. Original. Original. Kita nak tunjuk kepada anda. Kalau anda boleh lihat kat sini, ini adalah habuk-habuk halus. Ini yang anda akan sedut juga apabila berada dekat dalam rumah yang anda tak perasan. Kita nak tunjuk kepada anda, kuasa sedutan dia ni sangat bagus. Sebab apa? Setakat kotoran macam ni, sekarang ni aircon filter dia memang jenis yang macam ni. Dia tak payah lagi nak panggil orang untuk datang servis dan sebagainya. Nampak? Kita tarik macam gini je pun, kotoran-kotoran daripada filter ni dah boleh dibersihkan sendiri. Okey, selalu kebiasaannya filter-filter macam ni kita basuh dekat toilet kita. Okey, dekat tandas kita akan bersihkan. Okey. Cuma masalah dia dekat situ kotor pula kita punya toilet tu. Penuh dengan habuk-habuk ni sebab habuk-habuk ni takkan lut, dia bukan cair dengan air tu. Maka tiba-tiba masuk cair dengan air tidak. Dah bersihlah. Dia masih lagi kotor ya. Jadi kita boleh buat macam ni dulu. Kita bersihkan pakai vacuum. Lepas tu masuk dalam toilet, bersihkan lagi. Nampak? Guna sabun. Settle? Settle. Kotoran macam inilah perlu kita bersihkan supaya aircon kita pun dapat rasa sejuk lagi. Kita sedut udara yang bagus. Angin pun bagus. Yeay. Sihat je. Okey, itu berkaitan dengan filter. Ini kalau katakan dekat dalam kereta, disebabkan dia cordless, kita boleh bawa aje dalam kereta tu kan. Masuk daripada dalam kereta tu, kasut kita kadang bawa ni. Sampah sarap. Jadi luar. Pasir-pasir semua melekat dekat sini. Kalau jadi macam mana nak bersihkan? Dari pada jauh anda boleh tengok yang tak ada rapatkan langsung muncung dia. Dia dapat tarik tau pasir-pasir yang ada tu. Jadi anda bayangkan dekat tapak kaki kita, tapak kaki buat tapak kasut kita ini, tu berapa banyak ada? Ini biasa. Ini biasa? Ini biasa. Kenapa biasa pula? Kalau contohnya awak tengok kat bahagian handbrake. Handbrake okey. Bahagian handbrake. Bahagian tepi-tepi dekat kita punya tali pinggang. Ya. Kalau kata awak pakai yang besar-besar nak vacuum tu susah. Yang ini pakai macam ni awak boleh masuk dekat celah-celah. Betul tu. Sodok sana, sodok sini. Jangan sondol orang saja. Okey, lepas tu pula. Ini mungkin kat bahagian bawah. Cerita pasal budak-budak kecil. Saya ke depan. Izinkan ke depan. Okey, saya kat belakang. Saya nak bagi tahu kepada anda. Macam anak iyalah. Inilah dia. Dia dah makan dah? Makan solid food dah? Belum lagi. Tapi anak-anak yang lama macam gitulah perangainya. Kalau bawa jalan jauh, kena ada makanan. Makanan jajan macam gini ni, kalau dah melekat dekat dalam-dalam ni kan susah nak bersihkan. Nak kena ketuk-ketuk. Ini guna vacuum yang cordless macam ni, kita sedutkan saja. Nampak tu? Apa yang ada di bahagian sudut-sudut, contohlah kan, dekat dalam ni. Boleh cucukkan dia, masuk dekat situ. Dekat bahagian dalam ni boleh alih-alihkan dia, masukkan dia juga. Ni tepi-tepi ni disebabkan apa? Sebab kita punya ni vacuum tak terlampau besar dan muncung kita pun tirus. Jadi apa sahaja bahagian yang susah nak dicapai, mudah untuk kita nak sedut dan bersihkan. Dah siap. Dah settle. Bagusnya kuatlah sedutan dia. Kita sukalah macam ni. Sebab apa? Kalau kau tengok kat sini, apa yang kami berikan juga kepada anda. Dah beli dah tadi. RM299. Tak ada hadiah ke? Bukan GoShop lah. Sebab apa? Di GoShop kami berikan kepada anda satu set ini. So kepada anda yang nak simpan makanan kita, simpan kita punya ikan bilis lah, kacang lah, carrot lah, kurma lah, macam-macam benda lah. Kurma merah ada, sayur, salad semua kami beri percuma kepada anda. Okey, dengan harga RM299, dapat lagi satu set makanan ni, anda boleh simpan dekat rumah. Warna pun ada warna-warni, bukan warna putih je. Ada warna pink, ada warna ungu, ada biru. Satu set lengkap lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuh sekali untuk anda bekas makanan ni. Bestnya. Yes. Okey, tips sikit yang nak ingatkan kepada anda. Andai kata tahap sedutan ni dah berkurangan, bermaksud anda kena charge bateri dia. Okey, bateri yang disediakan adalah dekat sini. Anda boleh gunakan dia untuk nak mengecharge nanti. Macam tu je. Macam gini je. Sangat-sangat mudah untuk kita nak kendalikan dan juga menguruskannya. Dan apabila kita dah settle nanti, kita masukkan balik. Macam zaman dulu handphone macam itulah yang masukkan bateri. Dan juga andai kata tiba-tiba
dia terhenti waktu kita vacuum. Maksudnya dia punya motor tu mungkin dah sampai tahap heat dia. Okay. Jangan risau, dia tak rosak, dia ada thermostat. Bermaksud dia akan cool down kejap. Maksudnya rehatkan kejap. Lepas tu dah elok kita on balik dan boleh terus membuat kerja-kerja pembersihan. Sedut semua kotoran dia. Safety. Bagus. Very good. I like. Ini ada jaminan ke dah kalau dah beli macam ni? Mestilah Ju. Kita nak bagi jaminan 2 tahun siapa yang beli barangan-barangan daripada Nakada, terutama hari ini iaitu cordless vacuum cleaner kita. Dia punya sawang tu. Ha. Yeah. Dahsyat teruk lepas kipas, betul. Kipas adalah benda yang kadang-kadang saya pun malas nak cuci lah ataupun nak bersihkan lah. Betul tau. Iyalah tu kan. Contoh ini lah antara yang kebiasaannya ramai orang akan gunakan vacuum untuk nak membersihkan. Kebiasaan orang ada vacuum, vacuum yang berwire. Masalah dia adalah kalau nak bersihkan dekat luar, mana nak tarik panjang-panjang wire daripada dalam rumah tu? Yelah, betul juga. Jadi kepada anda semua yang menonton, benda yang mudah, benda yang senang. Jadi kepada anda, jom kita tengok apakah promosi yang kita tawarkan untuk anda.